Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ini ada beberapa buah temperatur kontrol Omron dengan tipe E5CC, kemudian E5CZ, dan E5CK. Untuk temperatur kontrol E5CC dan E5CZ ini sudah ada di video sebelumnya. Dan untuk kali ini saya akan coba setting temperatur kontrol dengan tipe E5CK. Sebelum penyetingan, seperti biasa kita lihat dulu input terminal temperatur kontrol yang dihubungkan. Ini nomor 4 dan 5, ini untuk input AC 220 volt. Kemudian nomor 2 dan 3 ini sub 1. Nomor 11 12 out 1. Nomor 9 10 out 2. Dan nomor 6 7 8 ini untuk sensor baik PT100 termokopel atau input current atau input voltase. Selanjutnya kita coba setting temperatur kontrol ini. Langkah pertama, tekan menu ini level 0 mode, level 1 mode, level 2 mode, setup mode, dan ekspansi mode. Untuk penyetingan kita mulai di setup mode. Untuk input tipe ada beberapa pilihan. Untuk 0 dan 1 ini untuk platinum resistan. Kemudian nomor 2 sampai 16 ini untuk termokopel dan disesuaikan dengan jenis termokopel. Untuk 17 18 ini untuk input current 0 sampai 20 mA atau 4 sampai 20 mA. 19, 20, 21 ini untuk voltase 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 10 volt. Selanjutnya kita setting input tipe ini. Setting di 0 karena di sini menggunakan termokopel PT100. Seleksi on, pilih Celsius. Di sini juga ada untuk Fahrenheit. Kita pilih di Celsius. Kemudian untuk parameter inisial kita pilih no. Out 1 pilih heat. Nanti digunakan untuk menyalakan dan mematikan heater. Untuk out 2 setting alarm 1. Sub 1 setting alarm 2. Untuk alarm tipe ini setting 2 ini untuk upper limit. Untuk alarm tipe 2 setting 2. Kemudian untuk direct reverse kita pilih di reverse. Selanjutnya untuk setting alarm, kita pilih menu level 1 mode. Ini auto tuning, kita pilih off. Kemudian untuk alarm 1 kita setting 3 derajat. Kemudian untuk alarm 2 setting 10 derajat.
Selanjutnya kita kembalikan lagi. Sekarang kita coba setting kita tes temperatur kontrol ini apakah sudah berfungsi. Kita coba panaskan. Untuk AUD 2 sudah nyala. Ini perbedaannya 5 derajat. Kemudian untuk sub juga udah nyala karena perbedaannya 10 derajat. Kemudian ini mati lagi, ini mati karena suhu ini turun, dan AUD 1 ini nyala. Ini untuk menghidupkan heater. Demikianlah cara setting temperatur kontrol dengan tipe L5CK. Mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.